kita berusaha, kita harus siap terjatuh. Dan ketika terjatuh, kita punya dua pilihan, bangkit atau tidak. Ketika punya mimpi, kita harus berusaha mewujudkan. Ketika kita berusaha, kita harus siap terjatuh. Dan ketika terjatuh, kita punya dua pilihan, bangkit atau tidak. Ketika punya mimpi, kita harus berusaha mewujudkan. Ketika kita berusaha, kita harus siap terjatuh. Dan ketika terjatuh, kita punya dua pilihan, bangkit atau tidak. Ketika punya mimpi, kita harus berusaha mewujudkan. Ketika kita berusaha, kita harus siap terjatuh. Dan ketika terjatuh, kita pilihlah juga siapa datang, bangkit atau tidak. Kita adalah pilihan tepat bagi kalian yang memiliki mimpi dan cita-cita. Kita butuh kalian. Kita siap kerja sama mengingatkan orang tentang pentingnya budaya dan nilai lokal. Kita siap melukiskan dunia dengan kreatif. Kita siap membuat perubahan untuk masa depan. Dan kita siap menciptakan budaya kerja yang ramah. Ya, inilah kita yang berdiri dengan semangat.
I want to feel what you wanted. I want to feel by the morning. I want to feel that you wanted. Oh, let me feel what you are. Matches, splashes of ashes, embers arising, smoke fills the skies, windows and then crashes, waves over the ashes, hills washed up in violet, eyes closed up to hide it. Rain fills the skies in.
Tonight we will fly above the sky.
side, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need. Inilah Fedoshima, video edukasi tentang teknik sipil mercu buana. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat mahasiswa teknik sipil Universitas Mercu Buana melakukan pengenalan terhadap alat berat yang ada pada proyek konstruksi. Dan video kali ini, tim kita akan mengadakan riset serta analisis dampak lingkungan pada suatu perumahan yang terletak di daerah Ranggan, Bekasi. Namun sebelum itu, kita akan mendengar penjelasan tentang analisis dampak lingkungan dari Bapak Muhammad Isradi, STMT, selaku Chef Prodi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Kampusnya. Universitas Mercu Buana telah terakreditasi A dan BP. Dalam penyelenggaraan perkuliahan, kami, Prodi Teknik Sipil, harus menyesuaikan dengan kurikulum yang telah disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Salah satu mata kuliah yang diterapkan di prodi kami adalah rekayasa lingkungan dan penyihatan. Ada materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa adalah tentang analisis dampak lingkungan atau yang biasa kita sebut dengan. Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 yang berbunyi bahwa AMDAL adalah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Sehingga tujuan AMDAL merupakan penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Kalau saya sendiri sih pengennya lebih bagus ke perumahan. Kalau di dalam perumahan ini, dia dari sisi keamanan, kenyamanan, sama dari segi lingkungannya dia lebih terjamin. Sebenarnya sih, jika lo tidak merusak hutan, tidak mengganggu. Akan tetapi, kalau misalnya sampai merusak hutan dan banyaknya pohon-pohon yang ditebang, itu sangat mengganggu sekali. Lahan kosong dibuat klaster, apa-apa dibuat klaster, itu cukup mengganggu sih, karena yang tadi gue bilang, daerah resapan air itu jadi berkurang gitu. Makanya di Jakarta ya, yang paling banyak klaster itu bisa dampaknya ke banjir sih. Kadang suka banyak mobil lewat, yang mobil gede lewat datang, itu suka ganggu tuh, malah suka bikin jalanan malah mungkin rusak kan, atau bikin polusi debu lah, atau semacamnya gitu. Thank you.
I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that maybe you're the best. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. I just sweet and pure, but they can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. Closer than you taste your smile until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. I just need to get it off my chest. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. You should know that baby, you're the best. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Yeah, more than you know. Ferdinand, untuk kelebihan bangunan yang saya buat sekarang di spesifikasi bangunan dua jenis, ada yang dua lantai dan satu lantai. Di semua bangunannya kita selalu mengusahakan akses mobil dekat dengan angkutan umum ataupun fasilitas umum yang disediakan pemerintah pada umumnya. Dan untuk fasilitas listrik, air dan juga sampah, untuk listrik kami bekerja sama dengan PT PLN. Agar rumah yang berspesifikasi dua lantai atau lebih diisi dengan daya 2.200 volt, sedangkan yang satu lantai diisi dengan 1.300 volt, kecuali dari customer sendiri meminta pertambahan daya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sedangkan untuk fasilitas airnya, kita bekerja sama dengan PT PAM, agar air yang dihasilkan di tiap rumah menjadi lebih bersih untuk dikonsumsi ataupun mereka pakai sehari-hari. Dan untuk sampahnya, kami bekerja sama dengan orang-orang di sekitar lingkungan agar sampah bisa diambil setiap harinya, setiap pagi dari tiap rumah, agar bisa dibuang di tempat pembuangan akhir yang sudah disiapkan di tiap kecamatan.
kita berusaha, kita harus siap terjatuh. Dan ketika terjatuh, kita punya dua pilihan, bangkit atau tidak. Kita adalah pilihan tepat bagi kalian yang memiliki mimpi dan cita-cita. Kita butuh kalian untuk bergabung dengan kita menciptakan dunia yang lebih baik. Jangan khawatir, kita berdiri untuk kalian yang mempunyai mimpi. Kita siap kerjasama mengingatkan orang tentang pentingnya budaya dan nilai lokal. Kita siap melukiskan dunia dengan kreatif. Kita siap membuat perubahan untuk masa depan. Dan kita siap ciptakan budaya kerja yang ramah. Ya, inilah kita yang berdiri dengan semangat. Aja Om Andi, oke. Om Andi. Kan kayak om-om deh tuh. Thank you.
I want to feel that you want it. I want to feel by the morning. I want to feel that you want it. Oh, let me feel what you are. I want to feel that you want it. I want to feel by the morning. I want to feel that you want it. Oh, let me feel what you are. Flashes growing and rising.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam. Pagi. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul di Zoom ini untuk melaksanakan kuliah umum. Ya, alhamdulillah sudah bergabung pada kita yang sama-sama udah kita kenal semua, yang kita sayangi. Prof. Dr. Ing Juwono dari UTHM. Selamat pagi, Prof. Pagi. Oke. Pak Ifadi. Alhamdulillah telah bergabung juga ini. Idola kita dari Makassar, Prof. Aji Sasmita. Wah. Selamat pagi, Prof. Pagi. Pagi, Bos. Prof. Izin, Prof. Oke. Kita sama-sama bersyukur bahwa pagi hari dapat berkumpul semuanya. Baiklah, untuk mempercepat waktu, marilah kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke. Sebenarnya mau nunggu Kaprodi nih untuk sambutan. Ini Pak Acep ini lagi apa? Lagi rapid test sekarang. Dia bilang 5 menit lagi. Oke. Mungkin sambutannya terakhir kali ya, penutup, untuk menyingkat waktu. Kita persilahkan kepada Prof. Jo dari UTHM untuk mempresentasikan kuliah umumnya pagi hari ini. Oh, itu Pak Acep ada tuh? Sudah ada kah? Pak Acep ada tuh? Maaf, maaf. Alhamdulillah, ini Kaprodi kita udah bergabung. Mohon sambutannya Pak Acep untuk membuka acara ini. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Prof. Jo, Prof. Sakti, ya. Sehat ya, Pak Acep. Alhamdulillah. Ini karena tadi kami tanggal 17-18, mulai besok itu sebetulnya, akan ada wisuda online. Hmm. Nah, jadi kami petugas seluruhnya diminta untuk rapid test. Nah, hari ini ya, termasuk Pak Is, Oke, good morning ya, the honorable Prof. Dr. Jo, Prof. Setio, ya, thank you very much, and Prof. Aji Sasmita, ya, thank you very much, and welcome in this seminar, ya. I'm glad to meet you again, in participant. Ini kali kedua yang the first kemarin sudah dibawakan oleh Prof. Asosusi ya dari Kobe University ya. Dan terima kasih kepada para narasumber ya, yang hari ini sudah dapat memberikan ilmu pengetahuannya ya. Bagi kami ini merupakan kesempatan yang luar biasa ya, ada Prof. Juwono dari UTSM. Terima kasih, Prof. Ya, untuk waktunya. Terima kasih, Pak Acep. Terima kasih. Kemudian ada Prof. Sakti dari Unhas ya. Terima kasih, Prof. Sakti. Sama-sama, ya, Pak. Untuk hadirnya. Ya, saya sudah lama menunggu Prof. Sakti di kampus nih. Tapi saya lagi di BCA. Iya, tapi baru online kita bisa ya, Prof ya. Mudah-mudahan dalam kondisi yang sudah membaik kita bisa bertemu face to face. Ya. Oke, kepada partisipan hari ini saya melihat sudah 116 ya dari berbagai universitas ya,
Mercubuana, Rotama, dan yang lainnya. Saya hanya berpesan ya, mohon dapat digali, ya, ya ada sesi tanya jawab, mohon dapat digali apapun yang dari Prof. Tuwono sampaikan, Prof. Sampai sampaikan, ya, menambah wawasan bagi kita semua. Dan juga tidak lupa pada Sekprodi Teknik Sipil saya nih, Pak Muhammad Isradi yang luar biasa, yang sudah membuat cara lecture ini. Ya, next week bagian water resources ya untuk minggu ini bagiannya transportation. Ya. Terima kasih Pak Is dan semuanya. Mungkin itu saja. Ya, tidak panjang lebar. Dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Cep selaku Kaprodi dari Universitas Mercubuana Jakarta atas sambutannya. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Dr. Hasmar Halim dari Politeknik Ujung Pandang. Wah, selamat bergabung. Besar, jauh. Wah, teman-teman lama ini. Terima kasih, Prof. Tiga serangkai. Makasih, Prof. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan pada Prof. Jo untuk mempresentasikan kuliah monyet pagi hari ini. Time and yours, Prof. Thank you. Boleh dengar suaranya, Pak Is? Boleh. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Very good morning, you all. Yeah. So first of all, of course, I'd like to thank you to Pak Acep as a ketua jurusan for inviting me to talk today and to attend to this international class. Eh? We can say international class. Yeah. Because I think some of us, some of the audience, also from Malaysia, I guess. And I can see some of friends from Pontianak, Kalimantan also. Ada Pak Arianto dari University Pancabakti. I think Pak Isradi also familiar with this city. Also, thanks to yang terhormat, our guru, Prof. Aji, izin Prof. Iya, yang guru yang mana ini? Saya murid. Okay, Prof. Thank you for coming to our class today. Also, our friends and fellows from Makassar, Dr. Asmar and Os, yang tak boleh saya sebut satu-satu namanya. So, I think today is I will share my akan inilah. Kita sharing knowledge saja, but in this presentation, okay, I'll show you my slide first. Okay. Okay, can you see the slide? Boleh tengok Pak Isradi slide. Sudah kelihatan, Prof. Boleh tengok. Okay, siap. So in this time for this sharing knowledge, I don't think I'll present this as sebagai apa satu kajian empirical, bukan. Ini kajian referensi saja. Ini kajian referensi saya. Jadi very not too technical, bukan empirical dan technical ya, tapi kajian. Because kalau yang non technical ini senang untuk dipahami, sebab ini pun kelas kan. Ini kelas saja. So jadi mahasiswa and friends maybe can easily to understand this presentation. Okay, tajuknya atau judulnya ialah Railway Engineering and Technology as a Roadmaps. Bagaimana roadmaps railway system and technology especially di Malaysia. Sebab kebetulan saya sudah banyak lama di sini. So jadi at least berkenaan dengan sistem dan teknologi railway.
Kebetulan saya pun saya situ letakkan certified karena memang baru saja tahun lalu disertifikasi oleh Railway Academy untuk permanent way inspection because my background is a civil. So jadi civil kalau untuk railway itu bagian track lah. Railway inspection, permanent way inspection. So alhamdulillah last year September, I just certified by Railway Academy and Ministry of Human Resources Skills Department. Human Resources Skills Department. Okay. Okay. So next is this is my department. Okay. So jadi ini gambar ini bukan ambil di stesen ataupun di mana. So Pak Isradi tahu, Pak Acep. Pak Acep, I think you haven't seen this ya. Belum pergi lagi ya, Pak Acep. Udah. Pak Acep udah tapi tak ke sini lagi. Yeah. So this is the real LRT rolling stock which is in front of our campus ya. Jadi kampus yang di Pagoh tuh memang ada LRT ya. Ini LRT yang masih full construction. Tapi udah tua, tapi sebetulnya belum rusak. Tapi kami tidak mampu mengoperasikan. Karena budget atau biayanya sangat mahal. Miliaran mungkin ya untuk operation kan. Ya. Dia berjalan, berputar, engine-nya hidup. Itu very expensive. So, jadi seperti museum saja kami letak situ. Untuk track-nya saja kita habis 700-an juta. Ya. Untuk track-nya saja yang bawah. Untuk yang bawah itu kita habis 700-an juta rupiah tuh kalau rupiah kan. So jadi untuk atap pun belum ada, jadi kemampuan ini di depan kampus kita ya. Sebab departemen kami adalah Departemen Transportation Engineering Technology, programnya baru satu yaitu Railway Engineering. Oke. So I would like to start to our presentation by having this contents ya. Konten ini I think nanti kalaupun terlalu panjang kita skip saja. Jadi pertama intro, yang kedua sekarang current days, sekarang nih gimana infra sistem dan teknologi yang sekarang, kemudian habis itu mau kemana, where to go dan macam mana untuk ke sana dan implementasinya, kita lihat satu-satu. Introduction. So this is our sharing about railway technology, infrastructure, and system di Malaysia. So I think the basic ideas. Okay, jadi railway, kalau bicara railway, mesti bicara public transport. Okay, public transport can be the one of the solution. Okay, it must be a solution. Yaitu public transport, solution dari apa? Pertama mesti climate change, itu everybody knows ya, everybody knows ya. And then because population growth, congestion akan created, is everybody knows, sudah tahu semua. Kemudian keperluan bahan bakar, oil, and then akan bertambah, pollution akan bertambah. So everybody knows. So the solution, what is the solution? Public transport must be one of the solution, ya, yeah, public transport. Salah satu mode daripada public transport apa? Railway system. Railway service. Yeah. So jadi ini clear. I don't think we have to explain these details. Everybody knows. Nah, nanti kalau mau baca lebih apa detail boleh minta slide-nya kepada Pak Candidate Dr. Isradi. Yeah. So this is also the high capacity. Ini diprediction tahun 91 diprediksi 17.56% populasi, oke, okay. Dalam juta. So diprediksi di Malaysia tahun 2050 43 juta. So what will be the? Kalau populasinya makin banyak tentu akan kapasitas jalan raya akan semakin bertambah, travel time pun akan semakin panjang. Eh? Jadi you can imagine ya, very systematic. Kalau makin banyak penduduk, makin banyak kendaraan itu udah pasti. Makin banyak kendaraan,
keperluan oil, bahan bakar semakin meningkat. Karena congestion semakin meningkat, travel time semakin meningkat. Travel time semakin meningkat, kebutuhan bahan bakar akan semakin lagi meningkat. Belum lagi tambah congestion. Sebab congestion jadi travel time lebih panjang, kan? So kalau travel time lebih panjang, kebutuhan bahan bakar akan semakin meningkat. Pollution pun akan semakin meningkat. So very systematic. So jadi public transport is a must. So inilah keadaan yang sekarang, ya. So this is the update this, but at least Bapak dan Ibu atau pelajar tahu ini walaupun tidak update, tapi at least inilah rangkaian kereta api yang heavy rail, itu maksudnya yang logistik dan intercity, ya. Yang kedua LRT, oke. Yang ketiga monorail, oke. Yang keempat itu untuk di Penang Hill lah. I think some of you have been there untuk tourism, ya. So jadi boleh kita lihat ini links ataupun linking, track daripada kereta api. Oke. Ada kurang-kurangnya nambah. Oke. So and this the problem is, ya. Yeah, jadi oke, okay, kita bicara public transport, angkutan umum. Kita bicara teknologi transportasi. Oke, okay. Tapi perlu diingat bahwa teknologi transportasi itu bukan hanya teknologi transportasinya aja yang dibangga-banggain. Bukan hanya teknologi transportasinya yang kita berbangga dengan itu semua, tapi apakah teknologi ini, sistem ini boleh menggerakkan ekonomi, meningkatkan ekonomi, perekonomian. Nah, itu yang penting. Bukan gagah-gagahan teknologinya, ini sistemnya mantap, tapi yang nek tidak ada, tidak boleh memacu perkembangan ekonomi. Sebetulnya itulah yang penting. Ya? Jadi teknologi itu teknologi yang mantap, tapi dia boleh digunakan untuk memacu perekonomian. Jadi ekonomi meningkat juga. Jangan dia dibuat nggak ada fungsinya, malah membebani perekonomian, rugi. Nah itu, inilah perlunya transformasi. Nah, makanya di Malaysia ada Economic Transformation Program. Jadi public transport itu bagaimana transformasi kepada peningkatan atau pembangunan ekonomi dan pembangunan bangsa. Di mereka ada agenda, ada guideline dalam buku. Contohnya ini Economic Transformation Program, ETP untuk Kuala Lumpur. Sebab mostly we are talking in the urban transportation system, urban rail. Sebab yang kritikal sebetulnya di urban, kan, di kota. Kalau Jakarta itu mesti isunya di Jakarta. Kalau di desa-desa transportasi tak terlalu kritikal, tak terlalu menjadi masalah. Makanya fokusnya di perkotaan. Kalau kita bisa selesaikan kota, insya Allah rural area will be not a problem, will become an issue. Makanya dia fokus ke Kuala Lumpur. Kalau kita Jakarta, fokus ke Jakarta. Makanya ada MRT, LRT Jakarta. Oke, so ini adalah satu guideline. Bagaimana mentransformasikan ekonomi dengan disokong atau disupport oleh sistem dan pembangunan public transport yang mantap. Oke. So ini roadmaps, bukan roadmap, maksudnya perjalanan lah, teknologi daripada rail transportation di Malaysia. Kalau lihat itu sampai 2020, ya, dari mungkin mulai 2013, pembangunan secara besar-besaran, let's say. Oke, sampai 2020 kita masuk ke fase sekarang MRT 2 almost finish, MRT 3 is coming, is on the starting, MRT 3. High speed rail pun is on the way lagi, sebab naik turun nih, sebab pergantian pemerintahan juga menyebabkan perencanaan dan sebagainya mengalami naik turun. Tapi last I heard that it will be continued. Jadi high speed train akan dilanjutkan
tapi proses perencanaan dan negosiasi. Sekarang tengah proses negosiasi dengan Singapura, sebab dari Singapura ke Kuala Lumpur. MRT 3 is ongoing, satu sudah running, dua I think pun sudah diuji coba, tiga sedang bermulai. So jadi pada sampai 2030 ini mapnya sampai 2030 yaitu sampai ke Sarawak juga. So jadi nanti Kalimantan, Sabah, Sarawak berkemungkinan akan memiliki rail juga. So jadi ini cabaran juga untuk pihak Kalimantan nih, Kalbar nih. Nah, ini ada UPB Pancabakti ya, Pak Arianto dan tim. Wah, mungkin boleh buka jabatan rail di UPB untuk antisipasi ini. Nah, kan. Kebetulan Pak Sabah Sarawak. Bos, yes. Kebetulan tahun lalu itu jadi tim leader untuk kemungkinan perkeretaapian di wilayah batas negara Kalimantan, yes, juga termasuk. Siap. Wah, ini itu berarti selari sekali Prof Aji ini sih harus diantisipasi nih Prof. Ya kan? Ya. Prof harus tahu jadi sebaiknya Prof Aji mungkin mewakili Unhas ataupun Mercu boleh berpartisipasi. Makanya kita harus paham map ini. Map sekitar tetangga-tetangga kita, Malaysia, Singapura, kita tahu map dia macam mana. Kemudian kita antisipasi, karena kita akan melengkapi sistem yang mereka ada. Nanti kalau Sabah Sarawak ada, tak akan di Indonesia, tak ada, kan gitu. Brunei ada, kan gitu. So ini harus diantisipasi perguruan tinggi. Nanti saya akan bincang, di sini akan jelaskan lagi bagaimana persiapan universitas. Nah, akademisian gimana peranan dia nanti? Nah, nanti di sini ada, oke? Okay? Terima kasih, Prof. Aji. Ini satu masukan yang mantap. Kita boleh nanti bicara lebih detail, oke? Okay? Oke, okay, so ini adalah teknologi yang umum untuk railway, ya. Jadi, mungkin pelajar-pelajar, Bapak dan Ibu, mungkin sudah pada tahu, ya. Because railway technology is the almost perfect technology. Nah, to me lah. Why? Sebab apa? Sebab ini adalah kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Okay? Di sini ada sipil. Di sini ada elektrik. Ada mechanical. Manajemen apa semua masuk. Nah, ini contohnya kalau track itu adalah si sipil. Nah, itu Pak Isradi itu. Okay? Untuk rolling stock, mechanical. Bodinya rail itu adalah rolling stock, itu mechanical. Untuk sistem power, okay, signal adalah electrical. So, jadi untuk itu maka di departemen kami, itu staff-staffnya berbagai disiplin ilmu. Jadi sipil ada, electrical ada, dan mechanical ada, manajemen pun ada. Ya. Semua komplit. Okay, very complex. Okay. Tapi mahasiswanya pun setengah mati karena belajar semua. Nah, kalau dulu Pak Dr. Isradi, Pak Acep belajar sipil aja kan. Ini enggak, ini sipil belajar, mechanical belajar, electrical belajar, memang pening kepala. Sakit kepala pelajarnya ya. Oke. Okay. Inilah peluang-peluang tadi. Oke. Okay? So jadi apa yang tadi Unhas, Prof. Aji tadi untuk sebagai academician, okay? Bagaimana persiapan kita untuk antisipasi teknologi ini, pembangunan ini? Inilah peluang-peluang pelajar, okay? Peluang-peluang pelajar melihat apa? Contoh-contoh atau item-item yang boleh menjadi peluang pelajar untuk bekerja di bidang-bidang ini. Rolling stock, coba lihat. Banyak sekali. Ada propulsion, ada power, ada current. Signaling, ada safety, ada apa. Communication ada. So, you can imagine bagaimana ini akan diperlukan di teknologi ini dan pembangunan rail ini. So di sinilah akademik atau fakultas atau universitas mempersiapkan pelajar.
membuka program. Contohnya ya, membuka program. Oke. Okay? So ini banyak sekali ya. So area pekerjaannya banyak sekali. Oke. Okay? Oke, okay, now where we are now tadi ialah contoh introduction. Sekarang di mana? Ah, ini contoh saja untuk kita knowledge atau pengetahuan. Ini contoh high speed rail yang akan di KL Singapura, kalau Indonesia Jakarta Surabaya ya. So ini KL Kuala Lumpur Singapura kurang lebih 350 km. Lumayan lah, tapi nanti dia akan terus sampai ke Thailand, kalau nggak salah. Singapura, Malaysia, Thailand terus. Oke, okay. Kecepatan 300 km per hour. So, ini ialah perencanaannya. Oke, okay, kita lihat lebih detail. Ini contoh stasiunnya. Stasiunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kalau nggak salah stasiun. Nah, itu adalah perencanaan stasiun ya. Kalau pelajar atau bapak dan ibu lihat itu di Muar. So jadi kebetulan tiga stasiun berada di Johor. Jadi high speed train tiga stasiun tuh berada di Johor. Di Muar, di Batu Pahat, di Johor Baru, di Iskandar Putri. Nah, kebetulan lagi di Muar tuh dekat kampus Pago, di Batu Pahat dekat kampus Induk UTSM. So inilah cabaran atau tantangan kita, bagaimana mengantisipasi teknologi ini, bagaimana mempersiapkan human resources, karena ini dekat sekali dengan kampus. Ya, oke. Okay. So jadi kalau dilihat desain stationnya pun disesuaikan dengan typical atau culture station setempat. Kalau Muar seperti itu, kalau lihat. Kalau Batu Pahat seperti kuda lumping. Ya. Sebab di Batu Pahat banyak orang Jawa. Kan? Oke, di Iskandar Putri, Johor Baru nampak futuristik. So, itu ya. So, ini station-stationnya. Oke, dari Singapura, kemudian ke Iskandar, Malaysia. Itu di Johor Baru. Ya. Batu Pahat. Atau di Kluang, nah itu dekat dengan kampus induk kami, UTSM. Di Muar Pagoh, dekat kampus yang kedua, kampus rail di Pagoh. Bahkan kalau ada stasiun, biasanya akan ada depo. So, ini satu big opportunity. Yeah? Big opportunity. Oke, okay, selain daripada high speed rail, ada juga bagian East Coast. Ini pun on the way dalam plan. So, jadi ini pun kita antisipasi teknologi dan pembangunan sumber daya manusia mempersiapkan ini. So ini akan ini big project juga. Ini bagian timur ya, dari Kuala Lumpur, Port Klang sampai ke Kuantan, Pahang dan Kelantan ya, Terengganu dan Kelantan. Ini big project juga. So bahkan beberapa pelajar kita sudah ada, tapi waktu itu dia graduate dari teknik sipil, so dia bekerja sini. Oke, okay. Udah di-train di sini, ya. Di-train selama 6 bulan kalau nggak salah. Memang ini adalah proyek kerjasama dengan China. So jadi dosen-dosen apa pengajar trainernya pun banyak juga dari China memang. Bahkan pelajar harus di-train dulu bahasa China kalau nggak salah. Sempat juga di-train. Ya. So ini big project sebelah timur, ya. Selain daripada high speed rail. So ini project-project lain nanti yang di Sabah Sarawak tadi yang saya bilang. So ini harus diantisipasi. So universitas-universitas di Sabah Sarawak tentu mempersiapkan ini semua. So jadi universitas-universitas di Kalimantan di Indonesia mungkin harus siap dengan ini kan. Yang tadi saya cerita tadi. Oke. Okay. So jadi ini big plan di Malaysia. Kalau lihat itu dia akan sampai ke Cina ya. Jadi link semua kereta api itu nanti pada akhirnya akan sampai ke Cina. Kalau udah sampai Cina, dia akan sampai ke Rusia, sampai mungkin bisa ke Eropa sebab dia satu daratan saja kan. Ya. So ini big planning dari Singapura ya. Dari Singapura terus ke Thailand, ke Thailand akhirnya sampai ke Cina ya. Itu lewat Thailand, kemudian lewat boleh dekat bukan main map. Thailand, Vietnam kalau nggak salah, oke, okay. So sampai ke China, oke, okay. Kunming itu tadi ya, oke, okay. Yangon, Phnom Penh, Hanoi, Vietnam, Vientiane, oke, okay. Laos,
sampai ke Kunming, sampai ke Cina. Kalau udah sampai Cina, terus sampai ke Rusia, sampai ke mana, Eropa pun boleh ya. So, jadi it's a big, big plan. So, this is the investment. So, investasi pada apa, jadi bukan hanya teknologi, tapi juga investasi. Investasi penting karena untuk mendukung tadi. Jadi ini satu apa, satu lingkaran. Jadi lingkaran. Jadi harus ada investasi juga, investment kepada infrastruktur ini. Karena dari investasi inilah boleh menggerakkan ekonomi dan tenaga kerja. Jadi ini contoh sampai 2000, prediction sampai 2030. Ini investasinya untuk apa? Kalau lihat East Coast yang ECRL tadi sampai 55 billion. Kalau untuk high speed train, kemudian double track, and so on and so forth, 160 billion. Berarti rupiah itu 160 triliun. So ini investasi. Ini investasi inilah yang penting untuk menggerakkan perekonomian, tenaga kerja, and so on and so forth, kesejahteraan macam itu ya. So ini prediction boleh itu tadi investasi itu boleh menyerap tenaga kerja tadi, menyerap teknologi juga, menyerap tenaga kerja juga, mengurangkan meningkatkan mobility juga, meningkatkan mobility. Kalau meningkatkan mobility, menyerap tenaga kerja, berarti meningkatkan perekonomian. Itu tadi transformasi ekonomi. Jadi perencanaan harus very very good. So ini bagian-bagian dari, ingat, dari industri kereta api atau sistem kereta api ataupun sistem public transport lainnya, I think very umum ya. Umum bahwa ada bagian operator, operational, maintenance, sistem, design, dan penyediaan bahan atau supply chain. So ini kalau operation, jadi rail operation and maintenance. Jadi operatornya, kalau kereta api di Malaysia ada KTM, KTM itu kayak KAI, kereta api. Prasarana itu operatornya. Jadi MRT sendiri, LRT itu ada operatornya. Operatornya sendiri. Oke, jadi kemudian ada KLIA Express, kalau siapa-siapa yang sudah pernah menggunakan KLIA Express dari Kuala Lumpur ke KLIA Airport, nah itu KLIA, dia operatornya yang lain lagi ya. Nanti Sabah Sarawak ada operatornya, tapi untuk di Kuala Lumpur operatornya dua saja, Prasarana dan KTM, kereta api Tanah Melayu. Jadi itu operatornya, operator yang operation. Jadi seperti di Malaysia, jadi kalau MRT, PT MRT, jadi MRT itu hanya membangun saja, construction, buat, finish, habis, akan diserahkan kepada operator. Nah, jadi MRT di situ hanya pada pembangunan sistem, penyelesaian konstruksi, and so on and so forth, selesai, akan diserahkan kepada operatornya. Operatornya siapa? Prasarana. Ya. So ini untuk desain tadi, ini operator ya, operation and management. Ada apa? Ada apa? Kantor-kantornya. Departemen-departemennya. Ini untuk desain. Kalau dilihat situ yang berdesain banyak, ada SKOMI, ada macam-macam ya. Jadi untuk desain ada sendiri. Desain apa? Rolling stock, signaling, track. Itu ada sendiri. Tadi operatornya, operationnya. Kemudian desainnya. Nah, ini desainnya siapa saja? Desain apa? Track, electrification, rolling stock. Nah, ini untuk maintenance juga. Maintenance-nya siapa? KTM juga, Rapid KL, SKOMI, ini untuk operation, maintenance tadi. Maintenance, repair. Repair apa tadi? Rolling stock-nya, signaling-nya, track-nya. Jadi ada tadi operation, operator, ada design. Yang design siapa? And then maintenance and repair siapa? Ini adalah human resources. Nah, inilah bagian kita. Di sinilah peranan universitas ataupun fakultas, whatever,
berperan mempersiapkan human resources. Dan inilah peluang kita tadi. Dan untuk kerjaan-kerjaan ini, ini kan tadi design, operation, design, maintenance, ini kan semua perlu tenaga kerja, perlu tenaga ahli. Nah, di bagian mana? Inilah human resources-nya. Inilah universitas ambil peluang. Ya? Ambil peluang. Nah, di situ kebetulan ada UTSM. Nah, selain dengan USM, UTSM ada, UITM ada, Uniki L. Memang tak banyak lagi untuk rail ini, kita salah satunya, dan I think tak banyak di universitas di Malaysia yang diberi tanggungjawab untuk berperan serta dalam industri rail ini. Ya. So, disinilah peluang kita. Huh? Peluang apa? Untuk buat fakultas, untuk buat departemen, ya. Melihat, mempersiapkan human resources untuk tadi, tenaga-tenaga ahli untuk keperluan-keperluan tadi. Ya. Keperluan apa tadi? Operation, design, maintenance, safety, and so on and so forth. Okay. So, kita pun pada saat menumbuhkan, membuat fakultas, membuat jurusan, kita pun merefer kepada ini tadi, prediction tadi. Ya? Tadi dari high speed rail, kita memprediksi dari Komite Pengangkutan Nasional, diprediksi keperluan sampai 2020 itu 28.000 tenaga kerja. Ya? Kemudian untuk ACRL tadi 20 tenaga kerja. So, dari industri-industri yang sedang dan akan dibuat di Malaysia, kita melihat keperluan tenaga kerja, tenaga ahli di situ. Nah, ini sebagai satu referensi kami sebelum membuat program real itu tadi, ya. Dan kebetulan lagi, jadi di Malaysia ada namanya Malaysia Technical University MTUN. Jadi Technical University Network, ya, Malaysian Technical University Network, MTUN. Jadi di Malaysia ada 4 MTUN, yaitu UTSM, UTM di Melaka, UNIMAP di Perlis, dan UMP di Pahang. Apa itu MTUN, Technical University? Jadi kami berbeda dengan Universitas Research. Ya? Jadi kita lebih technical. Apa itu technical? 50-50. Kami beli, jadi technical itu, contohnya kami engineering technology railway. Jadi 50-50. 50 academic, 50% academic, dalam kelas 50% di practical. You may say almost like maybe polytechnic. It's just like polytechnic. But we have different way to give the practical methods. Atau praktikal keahlian-keahlian kepada. Jadi kita memberikan kelebihan, yaitu pada practical methods. Kita letakkan mahasiswa di industri selama hampir 1 tahun. Jadi dia almost seperti bekerja di industri. Nah, itu bedanya, ya. Jadi kita technical university. Jadi engineering technology. Kita engineering technology 50-50. Kelas 50%, 50% practical. Jadi lebih banyak practical kita daripada yang pure engineering. Tapi kita tetap engineering technology. Kita tetap accredited by engineering board. Okay, jadi sebab kita masih engineering technology. Bukan teknologi saja. Bukan engineering saja. Okay, jadi kalau yang di Indo, kampus yang di Indo itu fully engineering. Okay, kalau kami tidak, engineering technology tetap, tapi di bawah board of engineer. Nah, kebetulan niche area kami, okay, niche area kami sustainable technology dan transportation. So ini lagi satu tantangan kami untuk mengembangkan, menumbuh kembangkan, mempersiapkan pelajar di bidang transportation dan sustainable technology. Nah, jadi selain kita ada aero, kita ada teknik lapangan, ada teknik penerbangan, itu terus dengan license pilotnya. Jadi selain dapat ijazah S1, dapat SIM pilot sekalian. Jadi itu sudah lama teknik aero,
yang baru ini yang kami sedang buat adalah rail tadi. So, jadi nanti aero ada, rail pun ada, dan kita akan buat memantapkan seperti juga aero. Kalau perlu kita lisenskan juga untuk apa rail ini. Jadi terus selesai S1, terus dapat certified, terus boleh kerja di rail. So, jadi ini niche area kami memang, sustainable technology dan transportation. Oke, okay, so inilah cabaran-cabaran untuk railway industry. Jadi rasanya saya akan tak detail kepada ini. Ini sektor-sektor bahwa keperluan kompetensi tadi. Kenapa sampai kami memerlukan perlu mendirikan departemen rail tadi? Karena untuk memenuhi kebutuhan dan kompetensi di bidang rail tadi kan banyak keperluan tadi. Operationnya banyak keperluan kan, bidang areanya. Untuk maintenance banyak keperluannya. Oke, okay? Untuk desain banyak keperluannya. So inilah contoh-contoh atau spesialisasi technical area yang perlu untuk diberikan di bangku kuliah. Oke, okay, ini juga pengetahuan-pengetahuan. I think last, next time kita boleh bicara detail untuk apa supply rail supply ya. Rail track, rolling stock, control system. Ini supply empat supply utama ya. Apa? Untuk supply rail system dan teknologi. Rail track, civil, rolling stock, mechanical, system control, signaling, itu electrical, dan service. So, ini contoh teknologi rail, meter, dan jadi kalau di Indonesia mungkin dia standard gauge juga. Jadi kalau standard gauge itu lebar untuk lebar rail 1.425 kalau salah ya. Kalau meter gauge 1 meter saja. Oke. Okay? Narrow gauge lebih apa lebih kecil lagi. So jadi yang umum biasa 1.435 meter kalau salah lebar rail itu ya. Ini teknologi ya. So where to go? Kita tadi udah tahu apa teknologi rail seperti apa, kemudian keadaan yang sekarang seperti ini. So kita akan kemana gitu? Nah, ini tujuannya. Tentu kena kita kena tahu juga, harus tahu juga bagaimana keperluan tadi. Oke, okay? Keperluan tadi apa? Keperluan jumlah atau keperluan berdasarkan jumlah penumpang yang akan menaiki kereta api. Oke. Okay? So, berdasarkan ini, keperluan demand daripada passenger atau keperluan jumlah kereta apinya, maka apa yang perlu dilakukan oleh secara political, secara politik, secara ekonomi, secara sosial apa lingkungan, dan secara teknologi. Maksudnya seperti itu. So, saya rasa saya tak akan menjelaskan ini lebih detail. Mungkin boleh baca sendiri atau next time kita akan bicara detail. So, jadi ini adalah keperluan besaran keperluan jumlah banyaknya penumpang, oke? Okay? So maka keperluan itu harus untuk antisipasi keperluan itu maka perlulah dibuat kebijakan-kebijakan berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial, environmental dan teknologi. I think yesterday pun Prof. Atsushi sudah jelaskan sedikit pasal political, legal, economic and so on and so forth. So I think more or less sama ceritanya. Cerita that's the same story here, then and everywhere sama saja. So inilah maksudnya ya. Okay, challenge-nya to post the challenge ya, to meningkatkan efisiensi dan effectiveness dari supply chain tadi, karena selain tadi dari keperluan teknologi apa jumlah demand tadi passenger juga keperluan bahan, keperluan untuk construction tadi kan, untuk rolling stock, track, itu kan keperluan ada supply chain, maksudnya itu ya. Jadi bagaimana efisiensi dan efektivitas daripada supply chain tadi, karena keperluan alat-alat tadi ya, keperluan bahan-bahan tadi untuk pembangunan infrastrukturnya. Oke, ini juga perlu kebijakan, apa pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Detailnya ini. Oke, okay, so untuk selain itu juga dilihat perspektif dalam policy atau green technology, karena mungkin pelajar Bapak dan Ibu udah paham berkenaan dengan sustainable technology, kan? Jadi teknologi transportasi yang berkesinambungan terus berjalan dapat di
pertahankan dan ditambah lebih baik. Yang sustainable itu yang seperti apa? Yang boleh menyelesaikan masalah kemacetan, yang mengurangkan polusi, ya, yang mengurangkan noise seperti itu, ya. Tapi boleh menyelesaikan masalah kemacetan contohnya, ya, dengan kos yang murah, oke, okay, mengurangkan emisi and so on and so forth. So jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pembangunan yang transportasi rail mungkin dalam hal ini yang sustain. Oke, okay, ini semua terlalu technical. Kita terus aja. So bagaimana kita akan ke sana? Oke, okay, ingat tadi setelah mengetahui teknologi, kemudian keadaan yang sekarang kita seperti apa? Mungkin yang di Jakarta boleh buat kajian current situation teknologi transport, public transport di Jakarta seperti apa? Kebijakan-kebijakan yang sekarang seperti apa? So, gimana kita akan menambah lebih baik atau menuju ke satu transportasi yang lebih sustain, yang green tadi, ya? So ini terlalu technical juga, jadi tentu harus ada strategi dan model, ya. Model itu boleh model dalam untuk bidang policy, bidang infrastructure atau facility, teknologi, human capital, policy. Jadi kurang lebih sini ada empat bidang strategi, oke, okay. Oke, okay. Ada tiga goals atau tujuan, yaitu menciptakan satu ekosistem. Jadi untuk pembangunan transportasi yang sustain ini, yang mantap, perlu ada satu ekosistem yang kondusif. Yang kedua, sustainable untuk pembangunan setempat, localization. Jadi sustainability through localization. Jadi sustainable through the localization ini maksudnya pembangunan transportasi di satu wilayah berdasarkan keadaan atau culture wilayah itu setempat. Jadi tidak boleh disamakan di setiap wilayah. Itu maksudnya. Yang tujuan ketiga adalah regional dan global player. Bagaimana player ini? Player ini maksudnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan transportasi itu sendiri. Jadi ada tiga strategik. Ada tiga tujuan untuk dengan menciptakan model strategi ini. Goal tadi ekosistem yang kondusif, sustainability dan regional dan global player. Bagaimana peranan? Oke, okay? Bagaimana peranan peranan perusahaan seperti itu atau peranan manusia setempat? Oke, okay? Untuk antisipasi teknologi ini, ya. Oke, okay, so ini pun terlalu banyak, I think too technical. Mungkin boleh dibaca sendiri atau merefer kepada rujukan-rujukan online. Saya rasa banyak ini. Oke. Okay. Oke, okay, so jadi ini tantangan sama juga nanti for Indonesian. Oke, okay, for the short term maupun long term long term objektif. So inilah yang harus diantisipasi di sini. Makanya untuk antisipasi itu untuk bidang human resources tadi atau workforce tadi, so perlu diciptakan. Ini contohnya ada technical college, ada universities. Bagaimana peranan-peranan dia? Bagaimana untuk mengantisipasi dalam masa short term ini atau untuk long term tadi? Long term-nya contohnya sampai 2030. Short term-nya mungkin sampai 2020 sekian. So bagaimana kita antisipasi ini? Keperluan ini, ya. Keperluan tadi, human resources, keperluan supply chain tadi, ya. Oke, okay, so bagaimana peranan universitas ataupun college untuk perkara-perkara ini, ya. Contohnya di situ untuk jangka panjang mungkin peningkatan ahli untuk bidang akademik, lebih banyak master maupun PhD level, ya, selain daripada degree, ya. Jadi employed yang bekerja di rail, ya, disiapkan untuk itu. Untuk jangka panjang mungkin itu bisa, kan, master dan PhD. Untuk jangka pendek mungkin training, ya,
atau bridging program. Jadi contohnya bridging itu contohnya yang udah graduate tapi bidang sipil mungkin bisa di-train untuk lebih paham atau di-train di bidang rail tadi. Nah, itu short term. Ya. Oke, okay, so gimana dengan implementation atau pelaksanaan? Nah, ini contoh untuk future rail di Malaysia 2030. Di sini boleh kita lihat ada tiga bagian utama, yaitu pemerintah, government, industrinya, dan akademianya. So di situ kita lihat disitulah peranan universitas untuk perkara ini. Ya. Jadi mungkin bapak dan ibu ataupun pelajar, terutama bapak dan ibu universitas, ya, untuk mempersiapkan ini berperan serta dalam pembangunan atau peningkatan pelayanan atau teknologi sistem transportasi umum tadi, ya. Jadi ada ini akademia, disitulah peluangnya, ya, untuk industri dan pemerintah. So jadi I want to briefly on the our discussion. Kalau ini kita lihat kenapa ini pada akhirnya kenapa kita membuka program ini? Mungkin nanti universitas boleh memikirkan itu juga, karena itu tadi after the long story tadi, okay, cerita-cerita tadi kebetulan masih belum banyak lagi belum ada lagi pada waktu itu belum ada lagi degree maupun master di bidang rail. So itulah kenapa kita menumbuhkan atau membangunkan degree rail ini. Karena tadi dari story-story yang atas tadi, ya. So ini kita ada degree atau rail atau S1 maupun master rail, ya. Master rail bahkan lebih awal, dia 2012. Oke, okay, untuk degree rail 2018. Kalau kita lihat, ya, Bapak dan Ibu boleh lihat itu kreditnya biasa 4 tahun memang 4 tahun. 4 tahun kredit 140 itu almost 50-50, ya. Jadi praktikal dan teori almost 50-50. Nah, itulah bedanya, perbedaan tadi untuk engineering dan teknologi, dia 50-50, ya. Bukan pure engineering. Okay, so it is just the brief on the program. So jadi ini yang tadi saya jelaskan, kita ada degree, master, kalau PhD dia bukan rail, PhD adalah PhD Engineering Technology. Oke. Okay. Itu specialized. So ini expertise daripada rail, mungkin ini bagian expertise atau strength, kekuatan dari railway program. Ada 4 bagian utama tadi yang seperti saya jelaskan, ya. Ada rolling stock, design tadi. Desain kereta api tadi, ada track work untuk civil tadi, infrastructure, ya. Untuk sistem, electrification, itu boleh electrical. Oke, okay. So jadi ada 4 expertise atau keahlian utama. Tapi itu don't worry, kalau pelajar yang udah memiliki background ataupun S1 bidang civil, so dia boleh ambil bridging tadi, buat training tadi, ikut training di bidang track work mungkin dan infrastructure. So dia mendapat atau disertifikasi untuk track work walaupun dia S1-nya bidang sipil. Atau dari bidang lain tidak ada masalah. Tak ada masalah untuk ngambil spesialisasi atau bridging tadi, bridging system tadi. Ya. So jadi yang background-nya electrical tentu mungkin dia lebih untuk dapat keahlian atau sertifikasi ini mungkin dia ikut yang railway electrification atau communication atau signaling, ya. Sebab dia degree-nya bukan degree rail tapi degree electrical. Begitu pula untuk degree-degree yang lain. So ini adalah contoh research apa center of research yang mendukung, oke, okay, mendukung degree ini ataupun program degree ini, mendukung departemen rail ini. Jadi research center ini dia bukan research center rail, tapi dia research center electrical, research center civil,
geoteknik, research center water, misalnya, okay, research center otomotif, tapi dia boleh mendukung atau mensupport jabatan atau departemen real, ya. So ini yang tadi, jadi sebelum pembangunan ini hanyalah satu apa foto ataupun gambar. Jadi sebelum LRT tadi sampai di kampus, ini adalah pembangunan track tadi. So ini ialah bagian sipil, kan? Jadi track network atau track work ini adalah bagian sipil. Jadi ini sebelum LRT sampai, kita dalam masa pembangunan railway track tadi. So ini ketika rail LRT itu datang. Nah, itu dalamnya rail, ya. Jadi LRT itu kita memang bukan beli, ya. So jadi LRT itu we got this from yang operator tadi. So operator tadi apa? Prasarana, ya. Operator tadi prasarana. So prasarana melalui Department of Keuangan. Sebab LRT atau kereta api ini adalah aset. Aset ini tak boleh diberikan gitu saja kepada siapa-siapa, ya. Aset ini harus seperti aset barang, kan, harus ada kemana pergi dan atau hilangnya. So jadi LRT ini adalah aset. So di Malaysia yang mendapatkan LRT ini, I think hanya dua universitas saja, selain satu, salah satunya adalah UTSM. Okay, so jadi ada dua tempat lagi mendapatkan aset, satu universitas lagi dan satu pemadam kebakaran, ya, kalau di Indonesia, kalau di sini bomba. So jadi ada tiga agensi saja yang mendapatkan LRT ini, sebab ini aset melalui Departemen Keuangan, ya, dan Departemen Aset Negara macam itu. So ini adalah ketika pelajar-pelajar master kita mengunjungi tempat di mana LRT sebelum dibawa ke universitas. Jadi LRT di tempatnya, di deponya, ya, sebelum dibawa ke universitas. Ini pelajar-pelajar master rail ini mengunjungi tempat penyimpanan tadi. So mungkin ada lagi satu yang keberuntungan kami, yaitu bahwa di, saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau di sini di Departemen Pendidikan ada kluster-kluster dia, ada kluster dia. Ada kluster dia, salah satu klusternya adalah kluster kereta api. Jadi di Departemen Pendidikan sendiri ada kluster-klusternya. So, salah satu klusternya adalah kluster kereta api. So, jadi di dalam kluster itu, jadi ada kluster kereta api, ada kluster maritim, ada kluster airport mungkin. Tadi Prof. Aziz tadi kan pakai airport tadi. So di Departemen Pendidikan itu di sini ada kluster airport macam itu. So jadi di bawah kluster kereta api, UTSM mendapat tanggung jawab untuk mendirikan Industry Rail Center of Excellence. Jadi di kita mendapatkan amanah untuk membuat Center of Excellence kereta api di universitas. So jadi ICOE Rail ini adalah Center of Excellence untuk level nasional di bawah Kementerian Pendidikan, di bawah Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi ada kluster rail, kita mendapat amanah untuk membuat Center of Excellence Rail. Jadi Center of Excellence ini namanya ICOE Rail Industry Center of Excellence. Apa itu industri? Itu tadi. Jadi tugasnya dia bukan hanya membuat research, tapi dia mentrain pelajar-pelajar tadi. Ya. Jadi dia train pelajar-pelajar tadi. Jadi pelajar yang akan graduate, nah, ini jadi pelajar mercubuana yang akan lulus atau pelajar mercubuana yang sudah lulus masih belum bekerja, ditawarkan untuk ditrain bidang rail di ICUE ini, karena itu tugas dia. Dan dia di bawah Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi kebetulan sekali baru minggu ini kita mulai untuk batch keempat untuk train pelajar yang udah selesai tapi belum bekerja, kita tawarkan untuk train ini. Dan ini bukan dari Universitas UTSM saja, dari universitas seluruh Malaysia kita tawarkan. Karena ICOE Rail ini levelnya adalah nasional. Jadi level emosional. Dan tugasnya tadi, mentrain pelajar. Apa mentrain pelajar? Meningkat
meningkatkan serapan tenaga kerja di bidang real, ya, untuk meningkatkan graduan yang diserap di industri real, ya, namanya graduate employability. Jadi tugasnya, salah satu tugas SUI real ini tadi, dan juga sebenarnya tugas universitas adalah meningkatkan graduate employability. Nah, itu apa itu? Meningkatkan serapan mahasiswa yang sudah lulus di industri-industri manapun. Itu sebetulnya tanggung jawab daripada universitas. ISU ini adalah membantu universitas, membantu Kementerian Pendidikan. Jadi mahasiswa yang sudah selesai, nasibnya gimana? Itu yang harus dipikirkan. Itulah tugas dan tanggung jawab universitas. Ya. Meningkatkan GE. Apa itu GE? Graduate Employability. Bukan udah lulus, dibiar-biarin aja, nganggur, atau mungkin bekerja, engineer, civil, tapi bekerja, buka bengkel, nambal ban, gitu. Nggak boleh. Jadi itulah tanggung jawab. Jadi harus digimanakan pelajar itu? Harus di-train, ditambah keahliannya. Dipersiapkan lagi. Sehingga diserap di industri-industri yang sesuai dengan bidang atau bidang pelajarannya. Nah, inilah maka jadi nasib baik pelajar kami yang degree, oke, nanti kalau udah selesai, selain mungkin dia kurang bernasib baik, belum dapat kerja, kita train di sini, dan training ini bekerja sama dengan industri real. So diharapkan nanti, jadi ini training ini ada dalam 2 minggu, satu minggu di UTSM, satu minggu di industri real. Nah, harapannya 1 minggu di industri real, dia boleh perform dengan baik, so nanti dia akan diserap atau akan disalurkan ke industri-industri real lainnya untuk bekerja. Ya? Jadi itulah tanggung jawab universitas, tanggung jawab Kementerian Pendidikan, bukan tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja saja. Kementerian Pendidikan pun bertanggung jawab melalui universitas. Itulah bedanya kami dengan yang pure engineering. Makanya kami engineering technology. Kita lebih mempersiapkan pelajar untuk bekerja. Ya. Kita letak dia 1 tahun di industri. Hah? 1 tahun supaya siap, lebih siap bekerja. Seperti politeknik juga lah. Tapi kita kan degree, ya. Dan kita punya sistem, makanya mood daripada program real di kami ini adalah 3U1I. Apa itu 3U1I? 3 tahun universitas, 1 tahun di industri. Ini adalah model pendidikan yang baru. Kebetulan kami first run this program. Ya. Jadi memang dia 3 tahun, namanya 3U1I. Ya. 3U1I. Jadi 3 tahun di industri, 3 tahun di universitas, belajar, 1 tahun letak industri, and then dia punya skripsi berdasarkan kerja dia di industri, pembimbingnya pun ada orang industri, pengajarnya 1 tahun pun orang industri. Oke, selain itu ISUI juga memberikan kesempatan untuk di-train tadi. Ya. Jadi serapan mahasiswa graduan-graduan yang alumni-alumni itu lebih besar di industri, ya. Dan ingat, di Malaysia presentasi GE menjadi 1 KPI penilaian pemerintah terhadap keberhasilan pendidikan universitas tersebut. Ya. Jadi GE dia berapa? Walaupun universitasnya mantap, tapi serapan kerja dia di industri ataupun di pemerintahan sangat kecil, nah, bahaya tuh. Bisa rapot merah, bisa kena evaluasi. Nah, ya. Ini contohnya. So ini tadi kita lihat di situ UTSM terutama ISUI tadi, ISUI Center of Excellence tadi menjadi satu berperan untuk ini tadi meningkatkan GE tadi, graduate employability, meningkatkan keterampilan, keterampilan macam itu ya. Nah, itu pun ada politeknik ya. Jadi bukan hanya universitas ya, politeknik pun ada juga dalam tim kami ya. Dia pun berperan juga. Ada politeknik, salah satu politeknik, ini Politeknik Malaysia. So dia pun boleh berperan ya, bukan hanya universitas. Jadi Dr. Hasmar
mungkin boleh memprakarsa itu menjadi apa prakarsa pendirian satu apa center of excellence di Makassar untuk antisipasi railway technology. So jadi kalau kita mau meletakkan mahasiswa ke industri, kita harus ada kerjasama dengan industri, ada hubungan baik dengan industri. Itu tugas juga, tugas daripada universitas juga, menjalin links dengan industri. Karena ini pun untuk pelajar itu tadi, untuk kita train dia di industri, untuk mungkin menambah banyak serapan mahasiswa kerja di industri tersebut. Jadi kita harus ada link, ada MOU dengan industri tersebut. Ini kita ada apa link dengan atau MOU, Memorandum of Understanding dengan Malaysia Rail Link. Yang projek di ECRL itu ada Malaysia Rail Link. Kemudian ada dengan CCCC itu dari China. Ini yang dapat projek tadi ECRL tadi yang bagian timur tadi. Kita dengan High Speed Rail pun ada MOU. Dengan harapan kita ada kerjasama, kemudian boleh transfer teknologi, boleh sharing teknologi. So at the end, pelajar kita boleh training di sana. So at the end, kalau pelajar kita lulus, mungkin boleh diserap terus di sana. Kemudian ada dengan apa Kereta Api Tanah Melayu atau KAI tadi, dengan prasarana, dengan universitas pun juga ada. Universitas Birmingham ini salah satu universitas yang cukup well developed di real technology dan academic. Ini contoh-contohnya. Masih ada berapa lagi kerjasama kita dengan universitas-universitas di dalam dan luar negeri, dengan industri-industri real di dalam negeri dan di luar negeri. Oke, saya rasa itu conclusion-nya ialah bahwa public transport itu adalah salah satu dan the main solution untuk menyelesaikan masalah transportasi atau isu. Salah satunya yang kita discuss hari ini adalah railway service dan industri. Jadi public transport itu adalah salah satu solution. Jadi kemacetan, polusi, jadi harus dengan public transport. Saya rasa tiada pilihan lain. Kemudian infrastructure dan investment very important, very sangat penting itu sebagai elemen untuk development agenda. Okay, dengan basis tadi yang economic transformation, transformasi ekonomi tadi ya. Jadi ada investment, harus ada uang juga, harus ada investasi juga untuk menggerakkan infrastructure dan ekonomiknya. Kemudian empat bagian yang fundamental untuk public transport yang menjadi peluang dan harus dikembangkan tadi ialah tadi bidang operation, maintenance, design, human resources, operation, maintenance, dan design. Nah, inilah peluang-peluang kita. So, jadi inilah tugas-tugas universitas untuk mempersiapkan human resources di bidang-bidang ini semua. Apalagi di Indonesia pun bidang rail, apa industri rail atau pembangunan infrastruktur rail kan sedang hangat-hangatnya dan akan terus berkembang. So, inilah peluang untuk kita semua untuk universitas, mungkin Mercu Buana, paling tidak ada tadi pusat studi transport mungkin. Kalau nggak ada rail, mungkin pusat studi transport. Inilah satu peluang-peluang untuk antisipasi ini. Dan kita lebih aware dengan perkara-perkara ini. Menjadi satu solusi juga. Satu input juga untuk pemerintah. Dan yang terpenting ialah mahasiswa. Mahasiswa kita. Ingat GE tadi. Graduate Employability. Itu yang kita perlukan untuk mahasiswa. Bagaimana mahasiswa berperan serta dan bersiap untuk ini. Okay, saya rasa itu saja. So, terima kasih. So, I hope this presentation ataupun presentasi ini, to me, this is not empirical studies. Ini bukan kajian empirical atau kajian riset empiris. Ini salah satu kajian referensi saja so far, because I haven't had kajian saya di bidang real masih sedikit. Most of my research
kajian masih kepada transportasi darat dan safety. Kalau rail masih sedikit. Oke, okay, so selain sebagai ketua departemen rail, saya juga tadi masuk sebagai penyelidik utama atau principal researcher di Industry Center of Excellence tadi, ICOE Rail tadi. Di bawah ketuanya adalah Prof. Khalid. So saya salah satu principal researcher. So jadi supaya ada kesinambungan tadi, so jadi selain daripada di departemen, saya pun involved di Center of Excellence Rail. Saya rasa itu saja. Terima kasih sudah mendengar. Terima kasih Mercu Buana. Terima kasih Dr. Istradi, Pak Acep, Ketua Jurusan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu lama ya Pak Acep? Sorry ya. Wah, harusnya memang 2 jam, 3 jam, Bro. terima kasih, Prof. Jo, atas... penyampaiannya yang sangat detail dan sangat mengena buat kita semua. Nah, ini perlu buat apa renungan buat kita semua ya, buat pelajar-pelajar. Alhamdulillah ini kita pelajar-pelajar di Indonesia ini bisa belajar dengan dosen-dosen luar negeri nih. Siap. Gak perlu capek-capek ke luar negeri kita belajar. Nah, ini udah alhamdulillah ya dengan adanya COVID-19 dapat hikmah, dapat belajar dengan dosen-dosen yang ada di luar sana. Sekali lagi terima kasih Pak Yu. Harusnya 3 jam Pak ya harusnya. Ini juga belajar dari Bos Juwono. Wah, ini Prof. Haji, izin Prof. Wah, ini terlalu lama nih. Dari peserta yang mau ditanyakan, silakan kita buka tanya-jawab. Nah, ini tadi ada masuk dari chattingan nih, Prof. Pertanyaan. Siap. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini. Nah, ini... pertanyaan orang jauh nih dari Makassar. Pertanyaannya adalah salah satu kendala pengalihan kendaraan pribadi ke kendaraan umum adalah pola pikir pengendara atau penumpang. Nah, kira-kira langkah kebijakan apa yang dapat merubah pola pikir masyarakat untuk pengalihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum? Nah, gitu pertanyaannya, Prof. Wah, ini pertanyaan mahasiswa ya, Pak? Ini dosen ini. Wah, ini. Jadi pertanyaannya tadi apa? Intinya tadi apa, Pak? Merubah pola pikir masyarakat. Merubah masyarakat untuk dari pribadi ke kendaraan umum. Oke. Okay. So pertanyaan yang fundamental dan sebetulnya pertanyaan umum tapi memang selalu menjadi fenomena. Jadi bagaimana pola pikir? Pertama, kalau mau merubah pola pikir, tentu yang bersangkutan harus ada knowledge, pengetahuan. Mengubah pola pikir, pertama yang bersangkutan harus ada knowledge dan pola pikir yang sesuai lah, macam itu ya. Jadi pertama itu. Yang kedua, jadi harus ada kesadaran pertama. Tapi tugas kita salah satu, seperti ini juga, salah satu tugas kita, academician, ataupun siapapun di yang apa bertanggung jawab di bidang atau area transportasi ini, memberikan kesadaran itu pertama. Supaya orang sadar, individu itu sadar. Yang kedua memang pelayanan transportasi, public transport itu memang harus optimal. Jadi pelayanan itu sendiri harus optimal, memenuhi standar pelayanan yang sesuai. Yang kedua, yang ketiga mungkin keamanan. Ini yang experience saya yang saya alami di sini ya. Jadi sebenarnya faktor utama selain pelayanan pelayanan transport itu termasuk banyak hal ya. Pertama dia accessibility dan integrated. Accessibility tahu ya, accessibility maksudnya untuk ke tempat public transport tuh banyak kemudahan, itu accessibility. Contohnya mau ke halte jalan 5 menit, contoh syaratnya kan ada itu. Nah, syaratnya kalau nggak salah maksimal 15 menit, jadi jarak halte tuh harus maksimal 15 menit jalan kaki contohnya. Tapi kenyataannya haltenya lebih dari 15 menit. Belum tambah panas lagi. Gimana orang mau pergi ke sana?
ini contoh accessibility. Yang kedua, integrated. Jadi orang kalau udah naik public transport, mesti public transportnya terhubung dari satu ke satu tempat, sehingga sampai ke tujuan. Nah, itu salah satu atau dua di antaranya syarat-syarat transportasi yang accessibility atau public transport yang optimal service, good service, selain daripada kesadaran tadi. Nah, itu tadi. Jadi kalau untuk merubah pola pikir tadi, sepatutnya pertama ada kesadaran, yang kedua itu tadi sistem transportasinya harus tadi accessibility dan integrity. Terintegrasi. Accessibility dan terintegrasi. Itu saya rasa yang utama. Yang ketiga mungkin keamanan, safety dan yang lain-lain lah. Oke. Kalau secara paksa boleh juga. Contohnya apa secara paksa? Nah, contohnya secara paksa parkingnya dimahalin. Jadi parking mobil pakai kendaraan pribadi dimahalin. Kemudian pakai apa 3-in-1 contohnya kan? Pakai 3-in-1. Kemudian pakai kalau yang di Singapura itu apa price. Jadi congestion price. Jadi di jalan tol tuh ada certain jalan pada pukul berapa jam berapa harus bayar. Harus terus di-charge, dipotong di apa akun kita, potongan. Nah, itu maksudnya secara paksa lah. Oke. Harusnya jangan sampai dipaksa atau jangan sampai terpaksa. Salah satunya tadi. Oke. Apa? Pak Isradi. Jadi servisnya harus mantap. Servis yang mantap itu saja. Apa? Nah, itu tadi salah satunya itu accessibility-nya bagus dan terintegrasi. Masih banyak yang lain. Nah, itu kita bicarakan pada sesi yang lain. Oke, baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang sangat detail. Baik, dari peserta boleh yang lain. Tanya. Kalau tanya silakan. Saya mau tanya, Pak. Boleh, Pak. Ya, Pak mau tanya. Rianto, silakan, Pak. Sebentar, Pak Rianto dulu ya. Silakan, Pak. Iya, ya, Pak. Oke. Terima kasih pada pembawa acara untuk memberikan saya waktu. Terima kasih Dr. Jo. Wah, terima kasih ini Pak Rianto nih. Kebetulan saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Jo bahwa di Malaysia akan dikembangkan railway ya, termasuk sampai ke Sarawak. Nah, kebetulan juga saya tinggal di Pontianak bersebelahan dengan Sarawak. Dan selama ini transportasi kami yang dilakukan adalah menggunakan jalan darat lancar ya, waktu 3 jam bisa sampai. Nah, hanya ada beberapa permasalahan, mungkin kami mohon pendapat ke Prof. Jo. Yang pertama, kami penduduk Kalimantan Barat kurang lebih antara 2,5 sampai 3 juta. Nah, kemudian selama ini angkutan publik bus itu sebelum COVID-19 itu sudah banyak yang tutup karena penumpang tidak ada, khususnya yang ke Malaysia karena bersaing dengan Air Asia, sehingga kebetulan beberapa teman punya perusahaan bis sudah mengurangi bisnya. Nah, ke kondisi di kota Pontianak sendiri hampir semua angkutan umum tutup karena disaingi oleh apakah mungkin sistemnya yang kurang baik sehingga orang lebih suka naik kendaraan roda 2 dan hampir 80% di tempat kami transportasi itu menggunakan roda 2. Mungkin itu kami minta pendapat Pak Jo atau Profesor Jo, kira-kira bagaimana pendapat serta Bapak rencana kami rel sudah ada terkoneksi seluruh Kalimantan sampai ke Malaysia untuk realisasinya dan kondisi seperti ini, gitu. Apakah memungkinkan dalam waktu dekat, apalagi sekarang kondisi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Pak Erianto. Boleh langsung jawab ya, Kang Is ya. Silakan langsung jawab. Oke. Okay. So pertanyaannya memang kompleks dan sebetulnya tanyanya umum. Tapi memang ini problematic question.
So ini selalu dihadapi sama. Jadi Pak Rianto kondisi yang sama pun dihadapi oleh Malaysia di sini. Jadi sekarang ini kebetulan saya belum lama naik bis di sini ke Kuala Lumpur. So jadi saat ini yang beroperasi perusahaan bis yang beroperasi dari tempat kami, area tempat kami ke tempat yang lain itu dalam satu atau dua perusahaan saja. Sebelum ini banyak perusahaan. Karena apa? Karena penumpang masih kurang. Okay. So jadi saya rasa yang kedua ini bedanya dengan keadaan di kita. Jadi untuk antisipasi terhadap persaingan perusahaan pengangkutan, saya rasa sama juga di sini. Tapi bedanya di sini perizinan atau enforcement di sini lebih ketat. Jadi perizinan ataupun enforcement, perizinan angkutan perusahaan ini didasarkan kepada kajian. Jadi kajian-kajian itu yang menjadi dasar penentuan berapa jumlah, dari berdasarkan jumlah ridership, berapa jumlah penumpang prediksi oleh Kementerian Pengangkutan atau Transportasi, ini menjadi referensi bagi mengizinkan atau perizinan jumlah perusahaan-perusahaan pengangkutan yang lain. So jadi perkara ini persaingan mungkin di sini tetap ada, tapi boleh ditolerir atau diantisipasi sehingga tidak terlalu besar isunya. Sama sebetulnya seperti ketika pertama ada Grab. Nah, di sini taksi-taksi di sini banyak yang sempat ribut juga dengan Grab. Karena apa? Peluang-peluang untuk taksi menjadi berkurang. Nah, itu. So akibatnya apa? Nah, sekarang sudah diatur atau ada SOP sendiri gimana area-area Grab dan taksi yang beroperasi gitu. Ya. Jadi di taksi di sini diberikan peluang-peluang atau diberikan satu insentif untuk diberikan kemudahan ataupun insentif, tapi tetap diberikan area-area tertentu atau kebijakan tertentu yang memberikan peluang untuk taksi selain daripada Grab. Sebab kalau enggak dia juga mati nih. Nah, itu taksi kesian di sini. Oke. So untuk seperti di Pontianak atau di Kalimantan, persaingan atau tutup akibat pandemik sama juga di sini. Jadi di Malaysia sama akibat COVID karena ada lockdown atau semi lockdown, penumpang nggak banyak. Cuma sekarang sudah mulai dibuka, tapi sebelumnya itu lockdown otomatis nggak ada. Penumpang nggak ada karena perjalanan antar provinsi dilarang. Okay? So jadi jangankan antar provinsi, saya satu provinsi mau ke kantor aja melalui dua blokade. Blokade itu bukan blokade polisi saja ya, situ ada tentara dengan senjata lengkap. Tentara senjata lengkap, ada polisi, ada tentara, ada disub ya. Kalau di Indonesia disub. So jadi ada 3-4 elemen keamanan negara di situ. Itu balas dari satu negeri. Jadi yang dilarang antar negeri. Jadi perjalanan antar provinsi nggak boleh. Tapi sekarang udah mulai dibuka. So itu pun sama isunya bahwa penumpang tidak ada. Okay. So jadi perusahaan bis tidak beroperasi. Tapi di sini bedanya ialah yang kebijakan pemerintah yang mengalami masalah pada saat COVID tidak bekerja diberikan insentif atau katakan gaji ya, di sini diberikan gaji. Jadi setiap pekerja yang akibat COVID tidak bisa bekerja dia dapatkan insentif, kalau nggak salah sampai 1.200 ringgit tuh. Itu mau 5-6 juta tuh dalam 2 bulan kalau nggak salah. Sebulan atau 2 bulan ya. Nah, apa artinya? Jadi artinya adalah pekerja-pekerja di syarikat bis atau perusahaan bis tuh at least isu ini boleh diatasi. Sekarang isunya adalah kepada syarikat itu sendiri atau perusahaan bis itu sendiri.
Nah, untuk syarikat bis itu sendiri, pemerintah pun memberikan insentif atau pinjaman jangka panjang dan pemulangan dengan kadar yang rendah atau bunga yang rendah untuk perusahaannya. Tapi untuk staff-staffnya aman. Nah, jadi walaupun perusahaan bis itu ditutup, sebetulnya tak ada masalah dengan perusahaan bis itu sendiri. Nah, cuma memang banyak sedikit isunya atau masalahnya adalah pada perusahaan bisnya itu sendiri. Kalau staff-staff yang bekerja udah aman, karena pemerintah memberikan insentif dan siapapun boleh memohon yang terkena efek pada COVID tidak bekerja, pendapatan yang sebelum ini berapa tidak dapat, dia boleh memohon, nah, mendapatkan insentif. Oke, so itu yang ketiga. Yang keempat tadi kalau Prof. Herianto tadi, ini sahabat saya juga waktu ini, bos saya waktu di Kalimantan. So jadi perkara yang keempat adalah banyak sekali penggunaan roda dua untuk perjalanan jauh, long distance travel. So saya rasa isunya sama juga. Di Malaysia 60-70% pengguna adalah motor. Oke. Okay? Tapi di sini bedanya pengguna motor pada short distance saja. Nah, kalau yang tadi case Pak Herianto mungkin long distance sampai perjalanan antar negara ke itu pun pakai motor. So, jadi bedanya di sini mungkin pertama jumlahnya sama, tapi untuk short distance saja, bukan long distance. So, jadi macam mana ini perkara ini boleh menyebabkan atau menjejaskan. Nah, kata orang Melayu ini boleh menjejaskan tadi jumlah ridership yang menggunakan bus. Nah, jadi Pak Rianto bedanya di sini adalah pertama sebetulnya kondisinya tidak dipaksakan. Bukan dipaksakan sebetulnya. Jadi ada kondisi atau peraturan yang membuat pengendara motor itu terpaksa. Nah, terpaksa menggunakan kendaraan umum untuk long distance, dia tidak menggunakan motor. Peraturan dan keadaan. Dia bukan terpaksa. Oke, sebab sebetulnya nggak dipaksa. Tapi ada keadaan atau peraturan di mana dia terpaksa menggunakan public transport. Walaupun sebetulnya pakai motor bisa, kayak di tadi, kayak yang di Pontianak. Dia sampai ke negeri-negeri itu boleh menggunakan motor, no problem. Apalagi jalan bagus di sini. Tapi mereka tidak gunakan itu. Kenapa? Karena fasilitas-fasilitas ataupun servis penggunaan bis, contohnya mungkin bis ya, ataupun kereta api, apalagi kereta api, itu servisnya lebih dari efisien dan sangat hemat. Nah, itu Pak Yanto ya. Jadi contohnya, kalau saya mau ke Kuala Lumpur, sebetulnya boleh aja naik motor. Tapi buat apa naik motor? Naik bis cuma Rp60.000. Naik motor, bensinnya, kemudian bayar tolnya lagi, belum capeknya lagi, so oke lah, naik mobil. Nah, itu bedanya. Jadi ada keadaan yang bukan dipaksakan, yang membuat orang bukan terpaksa juga. Ya, lebih baik naik public transport lebih. Apalagi untuk di Kuala Lumpur, Pak Herianto, untuk naik kereta api itu, apalagi sekarang ada package baru, jadi bayar RM30 kalau nggak salah, itu satu bulan free naik rail atau bis di dalam Kuala Lumpur. Bayangkan, cuma 100.000 satu bulan naik kereta api, naik bis di Kuala Lumpur, pergi kerja. RM30 cuma 100.000. Nah, itu aja pantauannya. Jadi itu tadi Pak Yanto. Jadi isu ini sebetulnya sama, tapi itu tadi di sini ada mungkin juga kajian ya Pak Yanto. Dia mungkin buat kajian, jadi service public transport itu dibuat keadaannya supaya orang berpikir akan lebih hemat dan lebih comfortable menggunakan ini daripada menggunakan motor tadi. So, jadi kalau case di Indonesia mungkin saya nggak tahu apa sebabnya mereka menggunakan motor, nggak tahu. Mungkin Pak Herianto boleh compare penggunaan atau cost, generalized cost, menggunakan motor dengan menggunakan bis untuk ke luar negara tadi. Mungkin Pak Herianto boleh
kaji itu kenapa sampai the intention mereka menggunakan motor lebih banyak daripada menggunakan bis. Kalau di sini case-nya seperti itu Pak Yanto. Jadi generalized cost untuk menggunakan bis itu lebih efisien, lebih murah, dan lebih efektif daripada menggunakan kendaraan sendiri. Ya, Pak Yanto. Mudah-mudahan boleh menjawab nih, ini pertanyaannya susah nih. Bos yang tanya. Baik, terima kasih. Kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Tadi dari mahasiswa yang nanya, silakan. Saya Pak, nama saya Aidia dari Universitas Mercu Buana. Saya mau tanya, jadi kan pandemi ini kan punya berbagai impact ya Pak, terutama tuh di bidang transportation. Jadi saya mau tanya bagaimana transportation engineering atau transportation technology itu bisa berkontribut atau berkontribusi terhadap pandemi ini gitu. Wah, ini pertanyaan mahasiswa tapi levelnya pertanyaan dosen nih. Jangan Prof. Oke, terima kasih pertanyaannya apa Adi Aidia ya. Aidia dari Mercu ya. So, ya, bagus betul, pertanyaannya yang bagus. Pertanyaannya sekali lagi ini pun fenomena yang umum. Isunya sama akibat pandemik nih. Oke. Okay. So pada apa saya sempat presentasi bukan presentasi seminar juga saya bentang presentasi di sebelum ini di universitas di Indonesia juga. Jadi ini mungkin berhubungan juga dengan pertanyaan idea peranan transportation engineering ya. So jadi seperti apa yang saya jelaskan tadi sebenarnya apapun kejadiannya akibat pandemi ini transportation engineering ataupun teknologi sebetulnya nggak berubah, dia tetap jalan. Cuma kebijakannya saja yang berubah. Oke, okay, yang penting ialah, oke, okay, idea ya, yang penting ialah the current atau the basic atau current keadaan yang terkini perencanaan transportasi di kota atau di negara yang bersangkutan sebetulnya. Itu yang penting. Jadi pada pembentangan saya sebelum ini, di universitas yang sebelum ini, di Indonesia juga, bahwa current transport situation atau teknologi yang sudah direncanakan sebelum dan sekarang ini, itulah yang terpenting untuk menghadapi keadaan ke depan dan keadaan atau masalah-masalah yang ada di depan. Itu sebetulnya yang penting. Karena dari perencanaan yang sedia ada, maupun perencanaan sebelumnya, atau master plan yang sebelumnya, itu sudah mesti sudah ada disiapkan satu unpredicted situation, mesti sudah ada sedia. Jadi apapun kejadiannya ataupun itu pandemik ataupun krisis, sistem akan lebih siap menghadapinya. Itu yang penting. Jadi kata orang Melayu, mana ada sistem apa hari ribut hari berangkut. Ha, itu yang tak boleh, itu yang nggak bisa. Jadi nggak ada itu istilahnya. Apalagi ini sistem ya, ini kita bicara sistem dan teknologi. Mana ada hari ini masalah, hari ini buat, nggak ada. Itu nonsense. Ya? Jadi apa yang terpenting idea? Yang terpenting adalah current your master plan atau previous dan current master plan and the future master plan. Itu yang terpenting. Jadi keadaan yang sekarang itu adalah yang terpenting untuk menghadapi situasi yang krisis ini, pandemi ini. Ya, teknologi itu sebetulnya tak berubah, cuma pengaturannya saja. Contohnya, sebelum ini pun saya bicara juga. Jadi ada isu di MRT Jakarta contohnya ya, atau bis pengangkutan bis di Jakarta. Ini masih pandemik, tapi jumlah jumlah penumpang banyak kan? Sementara dibatasi kan jumlah di bis kan? Jumlah penumpang di bis dibatasi kan akibat virus nih, betul nggak? Oke, okay? Tapi isunya adalah penumpang tuh banyak, masih gimana dong? Penyelesaiannya gimana? Kalau technical penyelesaiannya tentu harus ditambah jumlah bisnya kan gitu. Tapi apa yang harus dipikirkan adalah contohnya di Malaysia, supaya penumpang tuh nggak meludak gimana? Buatlah work from home. Jadi contohnya macam saya hari ini work from home.
Ah, 2 hari work from home, 3 hari work from office. Itulah salah satu cara mengurangkan jumlah penumpang, kan gitu. Kan? Nanti kan digilir tuh. Nah, jadi hari ini saya work from home, Pak Is work from office. Nah, Pak Acep work from office. So nanti digilir-gilir kan gitu. Supaya penumpang nanti yang naik bis nggak banyak. Jadi nggak pusing mikirin apakah bis harus ditambah atau kereta api harus ditambah. Ingatlah, ini ialah new normal. Inilah new normal. Nah, so jadi disinilah perlunya integrated system. Jadi bukan hanya sistem transportasi yang mantap, tapi kebijakan-kebijakan itu harus terintegrasi, harus bersinambungan. Jadi antara Kementerian Transportasi dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Pendidikan, harus koordinasi itu. Seperti ini, work from home adalah Kementerian Pendidikan, kan? Kang Is, ya? Nah, kemudian yang ngatur bus itu Kementerian Pengangkutan. So, jadi harus ada bicara di situ, kan gitu. Sebab kalau enggak, ya seperti itulah kejadiannya. Sebelum ini ada yang tanya juga tuh idea. Jadi di tempat MRT atau tempat stasiun bus di Indonesia tuh gimana? Ini lagi COVID, tapi jumlahnya membludak, sementara di dalam bis 50% aja kan, boleh kan? Penumpang kan? Sementara jumlah penumpang banyak. Nah, ini ya susah. Kalau secara teknikal diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara penambahan jumlah bus, tapi ujung-ujungnya nanti tetap bukan new normal, ini jadi tak normal, kan gitu. So, jadi itulah caranya work from home, karena ini kan new normal, ya. Kemudian digilir, datang, supaya penumpang nggak meludak. Teknologinya sendiri gimana? Jadi teknologinya sebetulnya nggak berubah, ide. Yang berubah adalah, atau yang berubah adalah adanya SOP. Nah, apa? Protokol. Ah, itulah yang berubah, ide. Bukan sistem transportasi yang berubah, transportasi tetap berjalan seperti biasa, ya, kereta api ding dong, ya. Tapi harus ada protokol, 50% yang boleh naik, cuci tangan, apa, semprot tangan, pakai masker, itu saja yang berubah. Nah, itu tadi yang penting adalah tadi integrasi atau kerjasama antar sistem atau antara agensi-agensi atau antara departemen, itu yang penting supaya sistem ini berjalan bagus. Ya. Jadi nggak tambah pusing, sebab nanti Kementerian Pengangkutan buat kebijakan, sementara kebijakan di Kementerian Pendidikan lain yang tidak mendukung Kementerian Pengangkutan. Nah, ini masalah memang nggak selesai. Makanya perlu adanya koordinasi. Ya, terutama koordinasi itu dari mana? Kalau pandemik ini koordinasinya Kementerian Kesehatan, itu yang penting. Itu yang dirujuk oleh semua departemen. Departemen Pertahanan merujuk Kementerian Kesehatan, gimana nih, sehat apa enggak ini? Ah, enggak sehat, nah, tutup, nah, tutup. Semua merujuk ke dia, jangan masing-masing buat sendiri. Wah, memang enggak selesai. Gitu ya, Aida ya, sorry ya, panjang. Semoga puas. Oke, terima kasih. Oke, Prof, atas penjelasannya. Ah, ini sepertinya banyak yang mau bertanya nih, Prof, tapi kita waktunya sudah habis. Wah, berarti kita ini aja sesi. Nanti boleh di email ke Prodi Sipil Mercu Buana ya. Siap, kita ada di email sudah pertanyaan ke Prodi Sipil Mercu Buana. Nanti insya Allah akan kita sampaikan kepada peserta semuanya. Boleh, okay. Boleh Pak. Boleh. Ada beberapa pengumuman yang mau sampaikan ya terkait acara besok. Besok kita tetap mulai jam 10 pagi ya sampai jam 11. Insya Allah besok yang presentasi adalah yang sama-sama kita hormati, Prof. Aji, Sakti Aji dari... Wah, ini yang ditunggu-tunggu tuh. Pasar. Ini yang banyak yang ditunggu ini. Nah, ini beliau akan cerita tentang, apa namanya, iPod ya, karena memang beliau ahlinya di iPod. Oke, siap, itu siap. Pertama disampaikan. Terus, series kedua, insya Allah dalam pekan ke depan, nanti antara tanggal 20 sampai 24, sesuai polling yang kita kirim kemarin, mereka rata-rata meminta adalah water resources. Nah, nanti akan kita kasih link lagi ya. Linknya sama dengan yang ini, Zoom-nya untuk pekan ke depan. Kita akan mendatangkan beberapa dosen dari luar negeri juga ya, terkait dengan sumber daya air, water resources. Oke. Okay. Terus berikutnya, saya ucapkan selamat datang nih pada Pak Dekan, Pak Dr. Mawardi. Oh, siap, Dekan. Yang telah berhadir. Oke. Sekalian menutup acara ini, Pak Dekan. Silakan Pak Mawardi untuk menutup acara kuliah tamu kita hari ini.
Boleh di unmute suaranya, Pak Dekan. Oke, mohon maaf nih, saya pakai masker karena rilis dari WHO virus itu di udara, jadi dan berbahaya itu di ruangan katanya. Jadi ya, saya pakai ini. Wah, masker. Jadi hebat. Syukur alhamdulillah 130-an tadi yang lihat partisipan dan paparan dari Prof. Ju luar biasa gitu ya. Wah, memberikan makasih, pencerahan makasih buat kita, buat dosen, apalagi buat mahasiswa gitu. Mungkin usul saja barangkali kepada panitia bahwa supaya bisa bisa pesertanya bisa banyak gitu ya. Karena toh ini ada live streaming YouTube sehingga mungkin tak usah dibatasi bisa diikuti oleh siapa saja lah. Karena informasi sharing knowledge itu kan amal ibadah gitu ya. Siap. Jadi betul. Mungkin begitu ya, karena toh ada YouTube-nya. Kecuali misalnya nggak ada YouTube, maka kita perlu membatasi peserta. Oke. Tapi karena ada YouTube, ya saya pikir Zoom-nya bisa dimaksimalkan. Karena kalau enggak maksimalkan, sayang kita beli aksesnya. Jadi karena ini untuk series berkelanjutan sehingga ya alhamdulillah bisa di membuatkan fasilitas teknologi seperti ini dan low cost lah gitu ya. Kita bisa dapat ilmu dari berbagai narasumber, kemarin dari Jepang, hari ini Prof. Ju, besok sahabat saya, senior saya, Pak Prof. Adi Aji gitu ya. Teman belajar saya nih, Prof. Wah, Prof. Adi nih. Dulu Kesatuan 25 namanya. Ya, jadi ya kita sharing knowledge lah di sini. Ya, demikian barangkali dan tetap semangat untuk ke depan. Ya, jaga kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Prof. Jo. Terima kasih. Yang telah mengisi acara hari ini. Juga kepada narasumber yang lain, ya Prof. Sakti, dan yang lainnya telah hadir di sini. Dengan mengucapkan alhamdulillah, acara kuliah hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.